kan judulnya ada kurma nggak sini? Oh ada, oh komplit ada kurma. Kalau makan kurma, nabi SAW biasa makan kurma dengan semangka. Kenapa? Sains ternyata menjelaskan bahwa ternyata Fe atau besi yang ada pada kurma ini itu terikat dengan sangat sempurna dan bisa meningkatkan fungsi Fe itu ketika dia ketemu sama vitamin C. Maka makanlah kurma dengan semangka atau jeruk kan tinggi itu vitamin C-nya. Atau atau apa lagi? Biar Anda kuat tulang-tulangnya, habis Anda makan kurma, Anda ngapain? Anda minum perasan jeruk nipis sama madu. Wah, wow, you are strong man lah. Minum itu. Vitamin C dapat, enzim dapat, semua dapat. Dan perkasa luar biasa. Kenapa? Ada besi di sini. Kuat kita nanti. Dan jangan berlebihan, termasuk ibu-ibu yang mau hamil atau sedang hamil. Makan kurma, makan kurma boleh nggak? Boleh. Tiap hari, tiap hari. Tapi hanya tujuh butir 7 cukup. Gak usah lebih. Kita masih butuh energi gak? Masih butuh. Kita butuh protein. Protein kita dapat dari mana? Dari beliau ini. Ini minyak. Minyak apa? Ini minyak zaitun minyak zaitun ini barulah sains ternyata menjelaskan dia mengandung namanya MUFA MUFA itu medium unsaturated fatty acid salah satu minyak terbaik yang bisa digunakan untuk meningkatkan uh, fungsi jantung bagi kolesterol, ada pada zaitun sehingga nanti apa? ketika malam mau tidur minumlah zaitun satu sendok makan ketika anda bangun, ketika sahur jadi sahurnya gimana nanti pak? gampang Sahurnya gimana? Anda minum infus kayak beginian, Anda makan kurma tiga butir, minum ini satu bot satu botol. <tuk> Bagus nih maksud dibatasin ya, biar nggak nggak <tuk> ya roaming. Minum ini satu sendok makan, udah cukup buat energisnya. Abis itu ngapain? Doa banyak-banyak kan sahur banyak harusnya banyak doa. Ya Allah kuatkan aku hari ini untuk beribadah, kuatkan baca Quran ya. Teman-teman kemarin dari ada lihat postingan saya tentang Ramadan ini, kalau bisa jadikan Ramadan terbaik, paksain diri Anda kalau bisa satu hari tembus 10 juz. Bisa nggak? Bisa cuma butuh 5 jam kok. Satu juz itu kita lebih setengah tinggal setengah jam lah kalau Anda baca lancar. Katakanlah agak, agak sedikit belepotan 40 menit lah. 40 menit katakanlah kali 10 ya kurang lebih nggak ada nggak ada 6 jam 5 6 jam something lah cuman push yourself sebab bapak ibadah tuh kalau nggak dipaksain sampai bila-bila masa kata orang Malaysia bilang nggak bakal bisa sampai mati pun kalau kita nggak maksain tahajud nggak bakal bisa serius sampai kapanpun kalau kita nggak maksain sholat duha dua belas rakaat nggak bakal bisa serius ibadah tuh kudu dipaksain apalagi Ramadan, pahalanya luar biasa besar yang biasa sedekah sekarang 10.000 ribu goceng gitu kan Ramadan, paksain sedekah yang besar gitu kan Apalagi kalau kita baca Al-Quran, minta sama Allah. Jadi ketika anda baca Al-Quran nanti, minta sama Allah ya Allah. Jika ada penyakit dalam badanku, dalam kolbuku, maka jadikan Al-Quran ini sebagai penyembuhnya. Itu janji Allah begitu. Maka apa yang terjadi? Subhanallah, Al-Quran akan merontokkan radikal bebas kalau bahasa saya. Radikal bebas di mana? Radikal bebas di dalam kolbu kita. Radikal bebas yang ada dalam dal aliran darah kita. Radikal bebas yang ada pada organ-organ kita. Subhanallah kan? Maka Allah katakan apa dalam Quran? Wa Quran ma huwa syifa. Wa rahmatul Dan kami turunkan Al-Qur'an itu sebagai syifa, sebagai penyembuh. Maka Anda kita harus amat sangat yakin bahwa Al-Qur'an itu memang penyembuh. Syaratnya gimana? Sama ketika Anda atau seseorang sakit. Dua menit lagi ya? Habis. Satu menit deh. Ketika Anda sakit, berobat ke dokter atau mungkin berobat ke herbalis, lalu Anda dikasih obat, katakanlah minum apa ya, tiga kali lima kapsul atau tiga kali 500 miligram, nggak sembuh, naikin dosis sama dia, kan gitu. Maka sama juga dengan Al-Quran. Al-Quran ketika belum memberikan efek, naikkan dosisnya. Berhasil kan? Naikkan dosis baca al -Quran. sampai apa? Sampai khuru sujadawabukiyah. Kita tersungkur, bersujud, menangis, minta ampun sama Allah, maka saat itulah Allah akan mencurahkan rahmat dan ampunannya, penyakit-penyakitnya dibuang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dahsyatnya bulan Ramadan. Ya, maka jangan sibuk dengan makanan bulan Ramadan. Itu kata kuncinya. Sibuk dengan ibadah aja. Banyakin zikir, mungkin yang kerja, ya saya katakan kalau memang sudah selesai kerjaannya ya udah baca Quran, pegang Quran. Ya. Dan kita harus komitmen untuk di Ramadan khususnya kita menjadi sahibul Quran, kita menjadi temannya atau sahabatnya Quran gitu ya, teman-teman sekalian mudah-mudahan bermanfaat dan kajian-kajian e, saya khususnya ya, saya katakan ini bukan kajian untuk sekedar dicatat, tapi dipraktikkan kalau cuma catat doang, besok masih nyampah lagi, sama juga bohong, gak usah datang kajiannya Anda harus berubah, sebab apa? apa yang kita masukkan dalam diri kita saat ini, itu akan menjadi gen yang akan kita wariskan ke generasi depan ya dan kita lihat Indonesia saat ini luar biasa besar ya apa saya boleh saya katakan ya boleh saya katakan peracunan tanda kutip makanan kita saat ini mengerikan luar biasa sehingga apa tandanya apa autoimun zaman dulu nggak banyak sekarang ber, berjibun berlimpah autoimun penyakit-penyakit yang enggak ada 50 tahun itu sekarang muncul luar biasa gara-gara apa gara-gara orang Indonesia udah nggak kenal lagi dengan kunyit dengan jahe dengan ketumbar kenalnya dengan apa dengan fast food segala macam gitu gitulah yuk berubah